Erupsi Gunung Raung masih berdampak pada aktivitas Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Pihak otoritas Bandara Abdurrahman Saleh menutup bandara sehingga membatalkan penerbangan dari dan ke berbagai tujuan. 5 maskapai yang beroperasi di Bandar Udara Abdurrahman Saleh menghentikan aktivitas akibat erupsi Gunung Raung. 6 jadwal penerbangan pun dibatalkan. Sejumlah maskapai penerbangan terpaksa mengembalikan uang tiket kepada calon penumpang. Pihak otoritas Bandara Abdurrahman Saleh belum dapat memastikan kapan penerbangan kembali normal. Bandara Abdi Saleh berlaku plus efektif itu mulai jam 13.22 sampai jam 19.22 nanti hari ini. Itu. Untuk apa penerbangan? Penerbangan sendiri, Pak? Terima kasih untuk penerbangan yang sudah datang tadi 6 penerbangan, yang sudah kembali 4, yang tertahan 2. Terus karena tiap hari itu sekarang ada 10 flight, terus jadi yang...